Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today, in this morning, we are going to learn about living things again on part C, that is about what kinds of living things are there. Jadi kita akan mempelajari tentang kinds of living things, jenis-jenis ya. dari living things makhluk hidup. Jenis-jenis dari makhluk hidup itu apa saja? Nah. As you can see on the screen, we have Raj and Owen. Raj sedang menggunakan kostum ya, kostum dari pohon. Look, I'm a tree, kata Raj. Terus Owen bilang, Owen said. Raj, you may look like a tree, but you will never be one. Jadi, si awalnya bilang, Raj, kamu mungkin kelihatan seperti se satu pohon, tetapi kamu tidak akan pernah menjadi pohon. Kenapa? Karena sebenarnya Raj itu adalah human dan akan tetap menjadi human. You know, uh, on page 19, we have kinds of living things in group. Jadi kita memiliki jenis-jenis dari living things dalam bentuk kelompok ya. Jadi grupnya. Paling atas ini tertulis, Raj is a human. Humans belong to a group of living things called animals. Trees belong to a group of living things called plants. Jadi Raj itu kan seorang manusia. Nah manusia di sini Masuk dalam kategori animals. Okay. Tapi bukan berarti human itu adalah hewan ya. Manusia itu bukan berarti adalah hewan. Tapi dia masuk kategori sebagai hewan. Sedangkan pohon, trees, itu masuk ke dalam kategori plants, tanaman. Ada lagi jenis lainnya yaitu there are other groups of living things such as fungi and bacteria. Yang ada lagi ini jenis-jenis dari living things. Contohnya adalah fungi and bacteria. Dan dia sudah mengklasifikasikannya, meng mengkelompokkannya. Ya, seperti di bawah ini, living things, examples, animals, plants, fungi, bacteria. Uh, in this meeting, we are going to learn about animals and plants. So now open the next page on page 20. In here we have animals. Ada dua contoh dari animals ya. Yang pertama itu animal dan yang kedua is human. Animals come in different shapes and sizes. They have parts such as heads, arms, wings, fins, legs, and tails. Jadi animals itu ya memiliki perbedaan bentuk dan ukurannya sendiri. For example, contohnya di sini adalah burung ya. Burung dengan manusia itu kan berbeda bentuknya dan berbeda juga ukurannya. Di bawahnya they have parts such as heads, arms, wings, fins, legs and tails. Jadi mereka ini sebagian memiliki kepala, ada yang memiliki lengan juga, ada yang memiliki sayap, fins sirip ya, legs kaki and tails ekor. Jadi tidak semua uh, animals itu memiliki bagian-bagian ini ya. For example, uh, look at the bird. Bird itu memiliki wings, ada head, tail, and legs. Ya, tapi bird tidak memiliki fins, tidak memiliki arms juga. Jadi tidak semua animals itu memiliki semua bagian. Terus look at this. We have a human. Human di sini memiliki head arms tidak memiliki wings, tidak memiliki sayap ya, tapi arms terus ada legs, tidak memiliki tail dan juga fins. Jadi human hanya memiliki beberapa bagian juga, bird pun juga begitu. Sedangkan fish, fish memiliki head, tail and fins. Sirip. Look at this. Fins is sirip. Oke. Okay. Animals can move from place to place by themselves. Jadi seperti yang bisa dijelaskan sebelumnya, animals itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan sendiri, ya tanpa bantuan yang lain. Ya bisa bergerak nih dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, cara mereka bergerak itu bermacam-macam. Ya, they move in different ways such as crawling, flying, hopping, running, or swimming. Cara bergerak mereka itu ada berbagai cara. Ada yang crawling, merangkak, flying, terbang, hopping, seperti kanguru itu hopping, running, berlari, or swimming, ya berenang. Look at this. Let's talk about bird. Bird is flying, ya. Burung ini sedang terbang. Eh, okay. and fish is swimming. Jadi fish ini sedang berenang dia berbeda dengan kita, dia nggak berjalan mereka berenang ya animals cannot make their own food jadi animals itu tidak bisa membuat makanan sendiri beda dengan uh, plants yang bisa membuat makanannya sendiri Okay, now open the next page, open page 21, let's talk about plants, plants come in different shapes and sizes plants pun juga sama seperti animals ya uh, Berbeda bentuk dan ukurannya. Kalau kamu lihat uh, plants itu ada yang plants yang masih kecil pendek ya, ada juga yang tinggi seperti pohon kelapa. All of them have leaves, stems, and roots. Jadi semua plants, semua tumbuhan itu pasti memiliki leaves, stems, and roots. Memiliki leaves, stems, and roots. Flowering plants have flowers and fruit. Jadi, flowering plants itu tanaman yang berbunga, itu memiliki bunga dan juga buah. While non-flowering plants do not. Sedangkan non-flowering plants, tanaman yang tidak berbunga itu tidak memiliki bunga dan juga buah. For example, we have we have a picture of two trees. Kita memiliki gambar dari Dua pohon yang berbeda. The first is uh, flowering plants. The second is non-flowering plants. Jadi yang pertama itu tentang flowering plants ya. Tanaman yang berbunga. Yang satu lagi non-flowering plants atau tanaman yang tidak berbunga. Sedangkan tanaman yang berbunga itu have flowers and fruits. As you can see on the screen or on your book. There are flowers and fruit. Ada banyak sekali bunga dan dan buah di sana. Sedangkan non-flowering plant, ya, non-flowering plant yang tanaman tidak berbunga tidak memiliki bunga dan juga buah. Sedangkan kedua tanaman ini miripnya adalah mereka memiliki they have leaves, stems, and roots. As you know, on Grade 2, kelas 2 ya, kita sudah mempelajari tentang leaves, stems, and roots. Mister Red kasih tahu sekali lagi, leaves itu daun. Stems seperti yang ditunjuknya itu adalah batang. Sedangkan roots, seperti yang dia tunjuk, yang tinggal di dalam tanahnya adalah akar. Very good. Nah di sini, kalau animals can move from place to place, sedangkan plants cannot move from place to place by themselves. Jadi tanaman ini tidak bisa berpindah dari satu ke tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan diri mereka sendiri. Ya, kalau mereka mau berpindah ke tempat lain mereka nggak bisa, kecuali kita yang memindahkan tanaman itu ke tempat lainnya, baru dia bisa. They can only move some parts on their own. Jadi di sini, they can only move. Mereka bis, hanya bisa mem, menggerakkan beberapa bagian dari tubuhnya. For example, on this picture yang bisa bergerak adalah roots, stems, and leaves. Roots pasti akan bergerak masuk ke dalam tanah ya, mencari nutrisi yang ada di dalam tanah. Sedangkan stems itu bisa bergerak juga. Membantu leaves agar leaves-nya bisa menghadap matahari. Okay. Plants can make their own food, berbeda dengan animals. Kalau animals tidak bisa membuat makanan sendiri, melainkan mereka memakan tumbuhan. Kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Okay, that is all for today. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Uh, if you have any question, don't forget to leave your question on the comments. And I have a task for you. This task is not on your book. Jadi tugas ini tidak ada di bukumu. Melainkan Mr. Adit buat sendiri. As you can see on the screen, this is your task. Ini adalah tugasmu yang harus kamu kerjakan. You may write it down on your notebook kamu boleh menulis ini di buku tulismu tidak usah pakai gambarnya cukup langsung tulis yang jawabannya saja ya jadi tugasnya adalah classify those living things into the groups kelompokkan nama-nama uh, hewan tersebut yeah. ya ke dalam grup masing-masing for example uh, gambar yang pertama itu masuk ke animals atau plants. Kalau dia masuk ke animals, tulis di dalam kotak animals. Kalau dia masuk ke dalam plants, tulis di dalam kotak plants. That is all for today. Uh, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp and thanks for the parents who helps the children answer the questions and study and learn about science. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari tugasmu ke WA Mr. Radin. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah membantu anak-anaknya untuk belajar sains. Let's say hamdalah. <tik> alamin. <tik> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you see you soon guys. Bye bye.